Kita tadi seperti dalam Karania Metasuta, naparu parang niku beta nati manyeta kata punyang kitang. Artinya kita hendaknya tidak menghina, tidak menipu, karena penipuan, penghinaan ini sebenarnya sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau diri kita tidak senang, maka hendaknya kita jaga, jangan sampai kita melakukan hal itu kepada orang lain. Kemudian jangan karena marah dan benci. Nah, kita ini kadang-kadang mudah timbul kemarahan yang akhirnya juga timbul kebencian, karena ada kalanya memang ada hal-hal yang tidak cocok, kata-kata kadang-kadang yang bisa membuat telinga ini merah atau panas. Lah ini harus benar-benar kita saring, kita roso-roso, kita rasa dulu, baru kita implementasikan dalam dunia nyata ini. Ini adalah hal-hal yang memang perlu kita harus gali bersama. Maka tadi kita sempat berbisik dengan Pak Bupati, nah dalam pendidikan kita, anak-anak kita, bagaimana nilai-nilai spiritual keagamaan ini bisa kemudian diajarkan, spiritual ini bisa dikembangkan, sehingga nanti bisa juga mendukung budi pekerti yang luhur dalam bermasyarakat. Kemudian kesadaran akan makna kebangsaan kita yang harus selalu kita bina. Kalau sekilas kita mendengar apa pesan dari Bapak Proklamator kita, dipesankan suatu ketika bahwa kalau Anda beragama Hindu, beragama Buddha, jangan Anda menjadi orang India. Karena agama Hindu, agama Buddha ini asalnya dari India. Kalau Anda jadi orang beragama Kristen atau Katolik, jangan Anda menjadi orang Barat. Kalau Anda menjadi seorang Muslim, jangan Anda menjadi orang Arab. Tapi bagaimana Anda menjadi orang Indonesia yang beragama? Beragama Islam, beragama Hindu atau Buddha, beragama Kristen. Inilah pesan Bapak Proklamator kita di suatu kesempatan. Karena ini nilai-nilai kebangsaan ini adalah sangat penting, karena disinilah kita hidup, disinilah dunia nyata kita. Maka bagaimana kita hidup ini kemudian senantiasa menggali potensi dalam kebersamaan, kita rajut nilai-nilai spiritual keagamaan menjadi bekal kita, kita resapi dalam sanubari kita, dalam rasa kita, kemudian bagaimana itu kita wujudkan di dalam, di tengah-tengah masyarakat. Tadi adik-adik kita mengutip dari Dhammapada tadi, kisah tentang orang bodoh. Bagaimana sebenarnya orang bodoh itu? Orang bodoh tidak lain ketika berpikir atau selalu berangan-angan, ini milikku. Nah, itu milikku. Ini kepunyaanku. Padahal ketika kita bisa mengatakan ini milikku, sesungguhnya apa yang menjadi milik kita sebenarnya? Tubuh kita pun sebenarnya dalam bahasa spiritual itu bukan milik kita. Jasmani ini bukan milik kita. Mengapa jasmani bukan milik kita? Bisa enggak kita mengatakan, hei jasmaniku, kamu tidak boleh sakit ya. Kamu rambutku tidak boleh memutih ya. Gigiku tidak boleh sakit, tidak boleh rontok ya. Kulitku enggak boleh keriput ya. Bukankah kita tidak punya kuasa akan jasmani kita? Bagaimana mengatakan itu milikku? Itu kepunyaanku. Maka ketika kita menganggap ini milikku, hanya menjadi kekecewaan dalam hidup ini. Jasmani ini bukan milik kita yang sesungguhnya. Saat ini, maka ketika konsep ini adalah milikku, kita ingin menguasai, kita ingin mengatur,
ternyata kita tidak punya kuasa sepenuhnya terhadap tubuh kita. Bahkan tubuh ini menjadi kita bergantung. Kita perlu makan, akhirnya kita berpikir, besok makan apa? Nah, kita perlu makanan. Maka ini adalah bagian hidup kita yang harus kemudian kita gunakan. Apa manfaat dari hidup ini? Tidak lain adalah kita berjuang untuk memupuk kebajikan, menambah kebajikan. Pesan guru agung kita sebelum parinibbana, pada saat juga mengutus para bhikkhu, upasaka, upasika untuk apa? Mengabarkan berita bahagia, berita baik, berita tentang dhamma. Demi kasih sayang, ajarkanlah, babarkanlah untuk kebahagiaan semua makhluk. Jadi, para duta dhamma, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyampaikan hal-hal yang baik tentang dhamma, bukan landasannya, kamu harus ikut agama Buddha. Ini adalah salah. Jadi, sebenarnya dhamma itu adalah nilai-nilai yang positif. Bukan dibatasi dengan agama, bukan dibatasi dengan baju. Tapi bagaimana kita kemudian hidup bersesama, saling menghargai. Nah, ketika kita menyampaikan hal yang baik, sampaikanlah yang baik sebagai kebaikan. Dhamma ini bisa disampaikan kepada siapapun. Karena dhamma ini nilai-nilai sebenarnya prakteknya tidak lain hanya tiga hal saja. Gemarlah berdana atau mengembangkan kerelaan. Bantulah siapapun. Ini satu yang harus dipraktekkan sesuai dhamma. Yang kedua adalah kendalikan. Jalankanlah sila. Artinya mengendalikan keinginan kita. Karena keinginan kita itu tidak ada habisnya, tidak ada batasnya. Dunia ini pun diberikan satu orang, orang tetap tidak puas, masih ingin dunia yang lain. Nah, maka dari itu, ketidakpuasan itu adalah warna. Maka bagaimana kita mengendalikan keinginan? Makanya sila. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa melihat rasa, melihat batin kita. Dunia rasa tadi, bagaimana kita, saya ini bahagia atau saya tidak puas. Kontrol, bukankah keinginan kita bahagia? Kapan saat kita bahagia? Pada saat kita menerima keadaan, disitulah kebahagiaan muncul dalam hidup kita. Namun pada saat kita memprotes, pada saat kita menuntut, di sana tidak ada kebahagiaan. Kebahagiaan muncul pada saat kita bisa menerima apa adanya. Apapun itu, pada saat Anda bisa menerima itu, saat itu Anda bahagia. Pada saat kita protes, pada saat kita tidak terima, maka pada saat itu sebenarnya kita tidak bahagia. Nah, tiga hal inilah. Maka bagaimana kita kemudian mewartakan, membabarkan nilai-nilai kebenaran ini kepada siapapun untuk hidup bersesama, untuk membangun nilai-nilai kemasyarakat. Yang mana inilah sebenarnya dukungan dan bantuan kita yang besar terhadap bangsa dan negara ini. Bangsa ini yang diharapkan adalah masyarakatnya makmur. Karena masyarakatnya makmur ini maka akan meraih kebahagiaan. Karena kita faktor-faktor kebahagiaan tidak lain dari kemakmuran. Dan negara kita ini negara yang amat makmur. Tidak ada yang sebenarnya harusnya lapar. Karena negara kita luar biasa. Saya mulai ke pedalaman, ada saudara kita di Pulau Seram sana yang masih di tengah hutan. Belum bercocok tanam seperti kita. Kalau lapar cari. Itu pun tidak pernah kelaparan ternyata. Karena di dalam hutan situ, ternyata segalanya ada. Nah, beberapa waktu yang lalu saya ditemani ada di sini, ada Bu Lilik dari Bali, ada ibu-ibu dari Bali, sempat menemani satu bulan.
di daerah pedalaman Seram. Mereka memang masih hidup di hutan, jadi belum bercocok tanam seperti kita. Hanya berburu, kalau lapar cari, dapat singkong, dapat sagu. Nah seperti itu. Jadi betapa kita itu kaya luar biasa. Dan itu negara, tidak semua negara punya potensi seperti itu. Banyak sekali negara yang tidak punya potensi itu. Inilah berkah kita. Maka marilah kebinekaan ini kita jaga dengan memahami nilai-nilai kebenaran dalam hidup ini. Maka jangan dibuat kita bodoh, ditipu bahwa ini milik saya, maka kamu harus ikut saya. Sayalah yang paling benar, sayalah yang harus dipuaskan. Tidak mungkin itu. Tapi bagaimana kita bisa berbagi, bagaimana kita bisa mengendalikan keinginan kita, dan bagaimana kita bisa mengontrol rasa atau batin atau pikiran kita. Dengan cara itulah kemudian kita implementasikan kehidupan ini yang nyata, bersosialisasi. Ketika kita punya anak, bagaimana orang tua terhadap anaknya? Ketika anak terhadap orang tua, bagaimana anak yang baik terhadap orang tua? Ketika kita bertetangga, bagaimana seharusnya bertetangga yang baik? Maka dari itu, dengan demikian, ini kita telah membantu pemerintah kita. Apalagi sekarang ini kita digalakkan bagaimana kita membangun bangsa kita ini dengan nilai-nilai keindonesiaan. Ini yang harus kita wujudkan, kepedulian umat Buddha yang memang mungkin dibandingkan yang lain mungkin sangat kecil ini, tapi yang kecil itu sebenarnya tidak pernah sia-sia. Sebisanya lakukan. Jangan sampai menerima berita, apalagi beritanya dari dunia maya, kemudian menjadi acuan yang utama. Itu hanya sebagai pertimbangan. Jangan langsung direspon apapun yang ada dalam dunia maya. Sangat bahaya ketika kita sekedar merespon dari dunia maya. Dunia nyata lebih penting. Maka marilah saling memberi, saling berbagi, dan kemudian mengendalikan diri kita agar kita bisa bermasyarakat, saling menerima di tengah masyarakat dengan baik. Inilah mungkin sebagai pesan atau hikmah Waisak saat kita merayakan Trisuci Waisak 2561 ini. Semoga berkah Waisak ini senantiasa menjadi kekuatan kita, dan kita nanti akan menunggu pesan-pesan dari Bapak kita, Bapak Bupati kita, yang bisa dikatakan selalu berusaha mendampingi umat Buddha dan masyarakat di Blitar ini. Kita sangat bersyukur dan berbangga punya Bapak Bupati yang memperhatikan semua warganya. Maka semoga dari itu Bapak Bupati senantiasa diberkahi kekuatan, kesehatan, sehingga bisa memimpin masyarakat di kota Blitar ini, di masyarakat Blitar ini, menjadi masyarakat yang penuh kemuliaan, yang penuh kemakmuran dan keadilan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita senantiasa berbahagia. Akhir kata, sabbe sattva bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.